Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Aku lagi bermain air, tapi hanya ada aku aja di sini. Teman-temanku di mana ya? Aku ingin mengajaknya bermain. Bantu aku mencari yuk. Teman-teman, kita cari bersama yuk. Ada lubang. Loncat. Aku harus cari di mana nih teman-teman aku? Belum ada yang terlihat. Sambil mencari teman-teman, aku berjumur dulu deh. Meluncur. Yeay. Sepertinya aku menemukan teman-teman aku di sini. Ini siapa ya? Ternyata kamu gajah. Yeay, elephant. Ada siapa lagi ya di sebelah sini? Hei, kamu Tuan Udang. Srim. Kita coba sebelah sini deh. Ada siapa ya? Wah, singa, lion. Siapa lagi ya? Ternyata kamu harimau, tiger. Yang di atas ini siapa ya? Wow, dinosaurus. Ada lagi teman-teman. Siapa ya yang di sini? Wah. Ternyata si leher panjang. Jerapah, zirep. Teman-teman, bagaimana kabar kalian? Gajah, singa, harimau, dinosaurus, udang dan jerapah. Kalian kotor sekali. Kita bersihkan yuk. Kita mandi dan bermain air bersama. Wah, segar sekali ya. Iya benar, segar sekali kalau kita mandi. Sekarang lion mandi. Seger loh guys main air. Sekarang gajah. Seru loh main air. Asik.
Hop, aku juga mau mandi. Yeay, seru banget guys. Hei, kalian berdua. Wah, kalian dari tadi main di air terus. Seneng ya main di air. Sama kayak aku ya, suka main di air. Kita berempat sudah selesai mandi nih. Kalian bertiga masih betah di air. Ayo cepet naik. Baiklah, aku akan naik. Aku juga akan naik. Wah, tapi aku masih betah nih main di air. Karena aku kan binatang yang suka hidup di air. Boleh kan kalau aku masih main di sini? Wah, habis mandi kita harus berjemur nih. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Kita harus jaga kesehatan teman-teman. Rajin-rajin berjemur. Tapi berjemurnya harus pagi-pagi ya teman-teman. Bukan siang-siang. Gimana kabar kalian teman-teman? Sehat kan? Hai Tuan Jerapah, Tuan Udang, Tuan Harimau, Tuan Gajah, Tuan Singa, dan juga Tuan Dinosaurus. Wah, kita hitung yuk, kita ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Eh teman-teman, ada kereta. Kita lihat yuk. Nah, di sana. Lihat tuh. Kalian lihat kan keretanya. Wow. Untuk menghindari kemacetan, kita bisa loh pergi-pergian naik kereta. Murah loh. Nah, keretanya sudah lewat teman-teman. Lihat, jangan lupa tetap selalu jaga kesehatan. Nah, tadi kita sudah ngitung nih, ada 7. Tapi kita hitung pakai bahasa Inggris ya. Yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia 7, dalam bahasa Inggris 7. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman.